Yoho, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam persahabatan dari saya Arjuna Motoventure. Dan di siang hari ini saya mau menuju ke sebuah tempat wisata atau lokasi wisata ya. Belusuan lagi ya. Ini adalah di Temanggung, Bro. Saya bareng teman-teman tapi pada di depan tuh. Karena ya belakangan lah, motor kecil mah belakangan. Karena apa, berjalan ya santai aja. Ini karena sudah mau memasuki wilayah wisatanya, maka saya on-kan kameranya. Dan ya lumayan tinggi juga. Tempatnya tinggi banget, Bro. Namun ada satu hal yang menarik, yaitu cuacanya mendung. Dan tempatnya juga tinggi banget ini. Aduh, kuat nggak ya kira-kira motornya ya? Paling yang brodoli ya gitu ya. Wow, mana nggak kelihatan? Aku munggah terus ini. Tempatnya itu adalah namanya Walitis ya, kayak semacam embung atau apa ya, embung atau kedung ya namanya ya, aku lupa. Nah itu mereka, ada Sipras, ada Om Atok juga, ada Marespa. Ayo maju, tak syuting. Nah ini kita berangkat berempat, dan nanti katanya si Ifur Kitpok mau nyusul. Aduh, tapi ya itu gelap banget, Bro, suasananya. Ya kita mudah-mudahan dapat sesuatu lah ya nanti. Gak cuma hujan aja, tapi pemandangan yang benar-benar menarik hati ya. Ya karena apa? Ini sama kayak di Nepal gitu, di lereng ya. Tempatnya itu di lereng Gunung Sumbing. Ya, ya, ya. Tinggi banget, coy. Wow. Mudah-mudahan kuat ya. Tadi berangkat pagi sebenarnya, jam berapa itu udah berangkat. Aduh, ini jalan mulai kayak gini nih. Ini paling benci nih kayak gini nih. Aduh, 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 aduh. Oh, oh. Ajar, Lek. Wow. Mudah-mudahan gak hujan ya, Bro. Wow, 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 wow. Keren banget, coy. Dan lihat pemandangannya ya, luar biasa. Di sana masih terang banget, mungkin agak panas ya. Kalau di sini udah gelap, Bro. Tuh di sana tuh. Padahal kemarin si siapa itu namanya, Marco ada di sini ya, tapi tak ajakin ke sini lagi. Ya mungkin karena bawa tamu mungkin ya, makanya rame-rame gitu ya. Beatnya mulai nggak kuat. Kita harus ramah-tamah sama warga ya, biar nggak jadi masalah nanti. Wow, tinggi banget, Bro. Dusun Butuh ke sana. Ini jalannya hampir mirip-mirip sama di Nepal Van Java itu. Tinggi banget. Luar biasa tingginya. Mungkin kalau metik-metik biasa ya brodol lah. Ini benar-benar harus motornya itu harus benar-benar fit.
Dan di sini juga udaranya lumayan dingin ya. Cuacanya mendung-mendung seperti ini, lumayan dingin. Dan saya harapkan nanti tidak hujan seperti itu, bro. Jadi biar kalian itu nontonnya enak gitu. Enggak terpental-pental. Oke. Dan di sana katanya itu ada sebuah pohon ya. Sebuah pohon yaitu pohon purba. Dan ya kita nanti cari tahu ya. Saya cari tahu di deskripsinya kenapa ada pohon walitis. Namanya pohon walitis. Kenapa namanya pohon walitis seperti itu ya? Bentar. Udah langkung, Bu. Wow. Pak. Dan ini mulai tinggi. Hah, kuat gak kira-kira motornya ya? Bismillah dulu dong. Bismillah, 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 bismillah. Wow. Wow. Ini motor saya, bro. Kembali lagi di lereng Gunung Sumbing seperti ini, bro. Dan lihatlah jalurnya ini ya. Ini sih namanya ngerontokin motor ini namanya. Wah. Ini ngerontokin motor ini namanya. Tapi lihatlah, bro, pemandangannya, bro, luar biasa ya. Luar biasa indah dan ya bisa dikatakan surga dunia. Ini buat teman-teman yang mau kesini, minta nanti bisa konfirmasi ya sama yang berada di sini ya. Wow, di sini juga ada embung, bro, kayak semacam waduk gitu. Tuh kayaknya di atas itu ya. Embung, namanya embung walitis. Tapi kita mau mencari sebuah pohonnya, ya, pohon purba. Wow, dan udah banyak yang datang ya. Kayak langgung. Oke. Nah, iso cek dhuwur sik, Po. Nah, iso cek dhuwur sik, Po. Boleh, Mas. Tuh, lihat tuh pemandangannya tuh. Di bawah sana tuh. Sana Purworejo, Temanggung, Magelang. Magelang, Magelang ke sana ya. Luar biasa. Kurang piye? Ini di mana, Bro? Ini, Bro. Hah? Saya mau tahu ini di mana nih? Ini di Walitis. Walitis ya, Pak, Temanggung ya? Maksudnya Windusari. Maksudnya Windusari dan di sana itu apa itu? Banjarnegara. Itu Kaliangkrik. Oh, Kaliangkrik. Yang ada Nepal Van Java itu ya? Oke, oke. Yuk, naik yuk. Dek langkung, Pak. Ini baru jelajah alam namanya, Bro. Tapi ngerusak motor juga ya. Aduh, wis mulai godak-gaduk ini. Aku pelan-pelan aja ya. Soalnya tahu sendiri kan, motornya kayak gini. Aduh, rusak. Ini ngerusak motor, Bro. Jangan nyoba divaksin dulu ya. Aduh. Wah.
pelan-pelan saja. Kita mau ke pohonnya dulu. Motorku gak kuat nanjak dewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek Langkung, saya mau ke sini ya. Wow, tinggi banget, bro. Wow. Ini sih kayak jalur di Sindoro gini ya. Ekstremnya diajar. Tutup banget. Oke. Aduh. Mantap, coy. Mantap, coy. Jadi ini yang namanya Walitan Walites. Iya. Tapi duriki. Gimana, aman motornya? Aman? Aman ya. Waduh. Kirain enggak tadi. Coba. Go. Yang jalurin di, bro. Halo? Halo. Hutan purba nanti? Wit purba nanti? Nanti ini? Rumput, Pak. Lo buruk, no? Hah? Yakin?